の中は真っ白なページ。自分の道決めたら今こそ出発の時。さあ歩みよう。冒険の旅、夢つかむ旅、幸せ見つける旅。どんな旅が待ってるんだろう。ここでは自由さ、誰だってどこへでも行ける。ワクワクしている、そう気持ち、果てしなく続く。そうさ、あなたが作る物語、始まる物語。Kitty, Mimi. Iya. Kamu ya, bukan? Sebelah sini. Jangan-jangan. Kakek Scott. Hei, sudah lama kita tidak bertemu ya. Benar. Kakek sehat. Kalian bisa lihat. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tuan, sekarang bukan saatnya untukmu bersantai. Oh iya, benar juga. Sudah lama tidak bertemu, Nona Peri Kembar. Panggil saja Kitty dan Mimi. Selamat siang, Pororo. Kalian berdua, aku minta mainlah ke hutan apel ya. Iya, benar. Kami akan menunggu di hutan apel. Kita bertemu di rumah manis. Di rumah manis katanya? Bagaimana? Tentu saja, kita baru pergi. Kami pergi dulu ya. Mimi, ayo cepat. Dengarkan ya, mereka berdua pasti akan terkejut. Hah? Mereka sudah datang, Pororo! Kakek! Ya, kalian sudah kami tunggu. Soal apa? Oh iya ya, soal apa ya? Pitanya, Tuan. Oh, benar juga. Kitty, Mimi, coba lihat itu. Pitanya besar. Silakan dipegang. Jadi berdebar-debar, ini harus diapakan? Pororo, musiknya. Pororo! Ayo, tarik pitanya. 1, 2, 3. Wah, kelihatannya lezat. Rumah manis sekarang lebih besar. Melihat Kitty dan Mimi bahagia, kakek juga ikut senang. Aku juga. Mimi, sudah lama kita tidak main ke hutan apa? Kalau begitu, kita main hingga puas ya. Iya. Oh iya, kalian boleh main hingga puas. Tapi ingat pesan kakek, jangan pergi ke hutan terpilin. Kenapa? Banyak terjadi hal-hal yang aneh di sana. Hal yang aneh? Tempat itu sangat angker. Tidak hanya seorang peri. Tolong aku! Tapi juga peri lain diserang oleh sesuatu. Untungnya mereka baik-baik saja. Aneh ya. Tapi soal hal-hal yang ajaib, serahkan saja pada kami. Bunga bersaudara. Kita ketahuan. Kita harus bagaimana, Kak?
dan Mimi marah. Kalian jangan masuk ke hutan terpilih. Tenang saja, kami pergi dulu. Mereka itu benar-benar energik. Tunggu, tidak mau. Kita ketahuan. Kita harus kabur. Kali ini kita harus beri pelajaran. Kitty, kotaknya jatuh. Kalian jangan masuk ke hutan terpilin. Monga, Montine, jangan masuk ke sana. Kenapa? Keskos melarangnya. Omongan kakek itu tidak akan kami dengar.
tidak mempan, Mimi tidak ada. Dia pergi kemana ya? Kalian ini bicaranya tidak masuk akal. Cepat pergi dari sini, ayo. Ah, cerewet, dasar penyihir. Penyihir? Aku ini adalah pemimpin fashion para gadis, seorang model fashion. Bohong, orang jahat sepertimu pasti penyihir. Iya benar, aku jahat. Hah? Tidak akan aku maafkan kalian. Ayo, kita masuk. Ayo. Tunggu, jangan masuk seenaknya. Kamarnya sama sepertiku, tapi sangat kotor. Hah, itu penyihir yang tadi. Sudah kubilang kan? Aku adalah model terkenal, seorang pemimpin fashion para gadis, seorang bintang masa depan. Suatu hari nanti, aku akan berdiri di atas panggung sebagai primadona dan menjadi bintang film terkenal. Makanya aku bukan penyihir. Ayo kita pergi, Peruru. Ayo. Tapi ini di mana ya? Aku tidak tahu. Mimi tidak ada. Kita juga tidak bisa pulang. Seandainya Mimi ada. Sebenarnya kami masuk hutan terpilin, lalu terdampar di suatu tempat. Apa? Kakek kan sudah pernah bilang, kalian dilarang masuk ke sana. Soalnya Mimi juga masuk duluan. Kalau begitu kalian gunakan cermin dan liontinnya, maka kalian bisa kembali. Tapi Mimi tidak ketemu, kek. Apa kau bilang? Itu gawat. Oh, kakek juga akan mencarinya. Kalau sudah ketemu, akan kakek beritahu. Tolong ya, kakek. Baiklah, ayo kita cari Mimi. Iya, benar. Ayo. Ngomong-ngomong aku lapar. Aku juga. Hei, kalian tunggu. Mau ke rumahku? Di atas. Ada sayap. Tentu saja, aku kan peri. Maksudnya ke rumahmu. Aku akan minta bantuan papa dan mamaku. Sebagai gantinya, jangan seenaknya menyebut penyihir ya. Ingat itu. Tentu saja. Kemudian kalian harus panggil aku Nona Emily. Kenapa? Kami mengenali Nona Emily. Oh, aku cuma bercanda. Panggil saja aku Emily. Baiklah. Sebelah sini. Wah, ada tamu yang tidak biasa ya. Kalian datang dari mana? Kalian berdua teman barunya Emily ya? Kami. Hutan terpilin? Aku tidak pernah dengar. Tidak, itu adalah dunia paralel. Tidak salah lagi, kalian datang dari dunia paralel. Ternyata dunia itu benar-benar ada. Kenyataan yang terletak di balik pintu itu. Dunia paralel itu apa? Wujudnya nampak sama dengan dunia di sini, tapi dalamnya sangat berbeda. Sangat berbeda? Itu berarti kami tidak bisa pulang. Tidak, pasti ada caranya untuk pulang. Aku akan segera menyelidikinya. Kalian boleh menginap di rumah kami. Hal-hal ajaib, pasti akan menemukan caranya. Peneliti hal-hal ajaib, unik sekali. Mama juga seorang bintang musikal, tapi berhenti setelah aku lahir, begitu. Wah. Tapi itu cerita lama. Karena itulah, suatu hari nanti aku juga akan menjadi bintang musikal dan bintang film. Orang-orang di rumah Emily hebat. Tentu saja.
Oh iya, selama kalian di rumahku, kalian mau jadi asistenku tidak? Emily? Asisten? Kalian akan membantu tugasku sebagai model selama kalian di sini. Sepertinya menarik. Kami mau. Hore! Kamu itu kan masih anak-anak, jadi tidak membutuhkan asisten. Kitty dan Pururu bersedia kan? Iya, kami mau. Iya, kami mau. Benarkah tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Ini balas budi karena membantu kami pulang. Iya, benar. Kalau begitu, mohon bantuan kalian, tapi sebagai teman ya. Tentu. Nah, teman-teman, ini adalah tugas pertama kalian. Ayo kerjakan. Benarkah? Apa yang harus kami lakukan? Ya, bereskan saja kamar ini.